Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Sah Bonsai. Kali ini kita akan melihat-lihat ya ground bonsai programan milik Mas Lintang Satrio atau Mas Tatang di Pekalongan. Oke. Ini lahannya dan juga program-programannya. Oke. Ini dekat rumah ya. Ini kita lihat salah satu program Mas Tatang baru proses program gemeng ya. Belah batang dulu. Bukan hanya 1-2. Nih aksinya. Ya. Dibelah pakai pisau. Dan juga tersedia beberapa bahan yang mau diproses, mau dibelah atau diprogram. Itu dia banyak banget. Sudah dicabut dari polybag ya. Cabut di polybag, lalu dipecah, ditata akarnya dan kemudian dikembalikan lagi di polybag yang lebih besar atau bak yang lebih besar. Atau dimasukkan ke grounding. Nah, kita lihat aksinya teman-teman. Begitu hati-hati ya teman. Seperti itu jadinya. Ini tadinya dibelah 4, lalu dibelah jadi 6 dan sekarang jadi 8 lebih. Akarnya juga, akar serabutnya juga banyak. Ini contoh-contoh bahan yang mau diprogram. Ini beberapa hasil programan dari Mas Lintang Satrio yang beralamatkan di Pekalongan, teman. Hasil programan yang sudah di polybag dan ini siap dikirim atau sudah ada pesanan dari beberapa teman bonsai di beberapa pulau, juga beberapa setempat, daerah setempat ya. Brebes, Kendal, dan lain-lain. Ini kita cek teman. Mantap. Beberapa varian fikus selain gimeng ada elegen juga teman. Selain gimeng juga ada elegen, ada iprik lokal, fokus lokal ya. Ya, ini beliau Mas Tatang atau Mas Lintang Satrio. Ini contoh-contoh yang sudah diprogram. Gimeng full gimeng. Ini contoh program yang sudah lama di ground, akarnya sudah bagus, batangnya sudah oke ya. Ya teman. Ya, tidak lama proses ini teman. Dari sebesar jari sampai segitu hanya memerlukan waktu 8 bulan bagi Mas Tatang. 8 bulan teman.
karena unsur tanahnya juga subur, pemupukannya juga oke, penyiramannya juga oke, dan juga perhatiannya tentunya. Oke, terima kasih teman. Jangan lupa like, comment, share, juga subscribe-nya.